Kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipali Purwakarta Padalarang, Cipularang, menyisakan suasana pilu bagi sekeluarga asal Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu, 15 Juli 2023, pagi itu menyebabkan 3 orang dalam satu keluarga tewas. Kanit PJR Induk Tol Cipularang, AKP Herdianto menyebutkan bahwa kecelakaan yang tewaskan 3 orang itu terjadi di ruas jalan tol Cipularang KM113A dari Jakarta menuju Bandung, tepatnya di wilayah Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu, 15 Juli 2023, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan, 3 orang yang merupakan satu keluarga itu ada di dalam satu mobil, yakni minibus Nissan Grand Livina dengan nomor polisi T1039BZ. Berdasarkan keterangan dari supir truk yang ditabrak, Herdianto mengatakan, truk dalam kondisi berhenti di bahu jalan karena sedang mengalami gangguan mesin. Adapun untuk identitas ketiga korban tewas, ia mengatakan, korban adalah pengemudi dan 2 penumpang kendaraan Grand Livina. Herdianto menyebutkan, ketiga korban yang merupakan satu keluarga ini tercatat sebagai warga Perumbukit Panorama Indah, Kelurahan Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sedangkan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, kata Herdianto, sudah diamankan petugas. Saat ini, kasus kecelakaan yang menewaskan 3 orang sekeluarga tersebut sudah dalam penanganan unit Laka Satlantas Polres Cimahi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!